Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengikuti pantauan hilal di Pulau Bali. Sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia, Nyoman Wiryadinata. Selamat sore, Nyoman. Seperti apa persiapan pantauan hilal 1 Syawal 1444 Hijriah di sana? Iya, Rifana saat ini saya berada di Pantai Munduk Asem di uh, Desa Pekutatan, Kabupaten Jembrana Bali dan kali ini memang ataupun tahun ini memang dari kalau kita lihat dari tujuh tahun terakhir dilakukan di Denpasar tepatnya di kuta dan tahun ini dilakukan di Jembrana tepatnya di bagian barat Pulau Bali dan persiapan memang sudah dilakukan dari tadi uh, siang artinya jam 10 ketika gerhana bulan pihak BMKB, BMKG sudah datang di tempat ini untuk melakukan gerhana bulan namun dilanjutkan juga dengan pemantauan yang dilakukan oleh tim Rukyat Kanwil Departemen Agama Kementerian Agama Provinsi Bali, yang dilakukan juga di tempat ini. Jadi, setelah pagi, mereka akan melakukan pemantauan gerhana, ...dilanjutkan dengan pemantauan Rukyat di tempat ini. Dan kalau kita lihat cuaca di tempat ini ataupun di Pantai Mundur Asam ini cukup panas, Rifana, artinya walaupun terik matahari, namun di bagian barat terlihat mendung, sebagian, dan nanti apakah akan terlihat di hilal nanti kita lihat karena di sini ada sedikitnya ada tiga teleskop yang disiapkan oleh pihak BMKG untuk melakukan uh, rukyatul hilal yang dilakukan di Pulau Bali ini untuk menentukan satu sawal 1.444 Hijriah. Apakah akan terlihat nanti ataupun belum terlihat. Artinya namun walaupun begitu, artinya walaupun dilakukan pemantauan secara kasat mata dengan menggunakan teleskop, namun data dari perhitungan BMKG juga sudah dilakukan dan bahkan sudah dirilis, ketinggian hilal dipublikasikan saat ini satu derajat 16 menit 26 detik artinya belum memenuhi syarat tiga derajat yang bisa disarankan untuk melihat hilal seperti itu. mudah-mudahan nanti setelah dilakukan pemantauan apakah akan bisa dilakukan penglihatan secara kasat mata dengan menggunakan teleskop walaupun cuaca agak mendung atau nanti mungkin di tempat-tempat lain atau wilayah lain karena ada 123 wilayah yang akan dilakukan pemantauan hilal di seluruh Indonesia. Nah nanti hasil hisap dan rukyat yang dilakukan oleh tim Kementerian Agama Provinsi Bali akan segera dilaporkan ke Jakarta untuk segera di sebagai bahan untuk sidang isbat yang akan dilakukan pada Kamis malam ini di Jakarta. Di mana? Baik, siapa saja yang rencananya akan menghadiri pantauan hilal di tempat Anda melaporkan, Nyoman? serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan. Pak Pribana, saya tidak mendengar pertanyaan Anda. Yang jelas nanti dari hasil pemantauan hilal akan dilaporkan ke jatuh langsung jatuh ke Jakarta jatuh untuk jatuh bahan jatuh sidang bahan sidang isbat, jatuh termasuk jatuh juga hasil jatuh dari jatuh perhitungan jatuh yang dilakukan secara matematik oleh pihak BMKG dengan sudah dinyatakan baru satu derajat 2, 16 uh, menit 26 detik. Artinya hilal masih berada di uh, ketinggian satu derajat dan berada di bawah dari yang disyaratkan untuk melihat hilal secara kasat mata seperti itu. Namun hasil perhitungan ini sudah dirilis bahwa hilal dari bari perhitungannya oleh pihak BMKG dirilis 1 derajat 16 menit 26 detik. Rifana. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Nyoman Wiryadinata atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.